Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini kita akan membuat desain sepanduk Zakat 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, kita akan membuat dari awal desain ini hingga jadi, hingga siap cetak. Desain ini juga saya bagikan format Corel dan Photoshop, teman-teman. Silahkan teman-teman download. Link downloadnya ada di tutorridwan.com, teman-teman. Silahkan teman-teman buka tutorridwan.com. Nah, di sini saya sertakan dua buah link format Corel dan Photoshop, dan juga saya sertakan materi desain sepanduk ini. Jika teman-teman ingin mempelajari bagaimana cara mendesain dari awal hingga jadi dan siap cetak, silakan teman-teman download dulu materi desainnya. Link downloadnya ini, teman-teman. Ini saya bagikan format gambar PNG dan JPG untuk desain kita kali ini. Dan jika teman-teman ingin mendownload langsung file Corel, silakan teman-teman download linknya di sini. Ini linknya, teman-teman, format Corel. Desain ini saya buat dengan ukuran 1x3 meter. Dalam proses desainnya saya menggunakan skala 10x30 cm. Adapun ukuran filenya 17,8 MB. Silahkan teman-teman download dan teman-teman ekstrak. Passwordnya ini tutorridwan.com, perhatikan besar dan kecil hurufnya. Sebelum teman-teman mendownload, saya mohon untuk sedekah Al-Fatihahnya untuk almarhum Ibunda Sumi'ah binti Dasuki. Dan font yang saya gunakan, ini teman-teman fontnya. Silahkan teman-teman download fontnya, lalu teman-teman install sebelum kita mulai membuat desainnya. Untuk file Photoshopnya, silahkan teman-teman download, dan link downloadnya di sini, teman-teman. Ini format Photoshop, passwordnya sama, tutorridwan.com. Dan sebelum mendownload, saya mohon sedekah Al-Fatihahnya untuk almarhum ayahanda Nurdin bin Ibrahim. Di sini juga saya siapkan file PNG untuk background sepanduk Zakat ini, teman-teman. Silahkan teman-teman download di sini. Klik di sini, teman-teman, untuk mendapatkan format PNG dengan resolusi yang bagus agar dicetak tidak pecah. Silahkan teman-teman download di sini. Di sini juga saya kasih link bagi teman-teman yang ingin mempelajari bagaimana cara membuat sepanduk Zakat seperti ini. Silahkan teman-teman klik di sini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman bagaimana cara membuat sepanduk Zakat dengan Photoshop model seperti ini, teman-teman. Sebelum kita mulai bagaimana cara mendesain spanduk ini dari awal hingga siap cetak, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka, dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Kita buka Corel, teman-teman. Kita buka Corel untuk mendesainnya. Saya punya contoh desain seperti ini, teman-teman. Ini desain yang sudah saya buat. Kita akan membuat seperti ini. Langkah pertama, kita buat dokumen baru. Bisa klik di sini atau file new, itu teman-temannya. Saya klik di sini saja. Di sini saya menggunakan skala. Unitnya saya menggunakan sentimeter, orientasinya landscape. Skalanya lebarnya 30, tingginya 10 cm, terus color modelnya saya pilih CMYK, rendering resolusinya saya menggunakan 300 dpi, seperti ini dulu settingannya, teman-teman, lalu klik OK. Nah, di sini teman-teman sudah mempunyai lembar kerja dengan ukuran 30 x 10 cm, seperti ini, teman-teman, ukurannya ya. Oke, selanjutnya kita akan menciptakan kotak sebesar area kerja dengan cara double klik pada rectangle tool di sini, double klik. Maka akan tercipta sebuah kotak sebesar area kerja seperti ini.
setelah membuat kotak seperti ini, kita akan membuat objek melengkung. Saya buat sebuah lingkaran seperti ini, teman-teman. Begini lingkarannya. Besar begini. Oke. Selanjutnya saya posisikan ke sini gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita buat lingkaran, kita atur perataan lingkaran ini. Center tapi horizontal mengikuti kotak yang ini. Caranya, seleksi dua buah objek ini, lingkaran dan kotak, seperti ini. Lalu teman-teman tekan tombol E pada keyboard, E. Maka kedua objek ini akan center tapi horizontal. Klik sembarang tempat. Lalu teman-teman pilih lagi lingkarannya, tekan tombol Shift pada keyboard. Di node yang ini, yang atas tengah, teman-teman geser ke bawah seperti ini. Perhatikan yang bawah juga mengikuti seperti ini. Lalu klik kanan untuk menduplikat. Bagian kanan ini kita masukkan begini. Oke. Sudah begini. Kalau misalkan bagian ini kurang lebar, teman-teman bisa mengecilkan lagi ke bawah seperti ini. Oke, begini. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita akan membuat lagi lingkaran yang ketiga lebih kecil, tekan Shift. Begini. Lalu klik kanan. Sudah seperti ini. Lalu kita akan menciptakan perpotongan lingkaran dengan kotak ini dengan menggunakan ini, teman-teman. Smart Fill. Smart Fill, teman-teman klik di sini. Maka akan tercipta objek baru, perpotongan dari lingkaran dan kotak. Lalu klik lagi di sini dan klik lagi di sini. Lingkarannya kita delete. Kita delete. Delete dan delete. Maka kita sudah mempunyai objek baru ini dan ini. Paham ya sampai sini ya? Oke. Ctrl Z untuk mengembalikan. Selanjutnya kita akan menciptakan objek baru lagi dari perpotongan objek melengkung ini dengan kotak. Kita akan menciptakan objek baru di sini. Sama dengan menggunakan ini, Smart Fill ini. Lalu klik di sini. Maka akan tercipta objek baru yang ini. Oke ya. Saya kembalikan. Selanjutnya kita akan memberi warna masing-masing objek ini. Yang ini, yang ini, dan yang ini. Seperti ini, teman-teman. Seperti ini warnanya. Hitam bagian atas, hitam bagian bawah, tengahnya hijau. Oke ya, kita akan buat. Pilih objek ini. Lalu teman-teman aktifkan di sini. Interactive Fill. Lalu teman-teman pilih yang ini, Content Fill. Kita atur posisinya ke sini. Seperti ini. Nah, di sini kita beri warna hitam. Di sini juga kita beri warna hitam juga. Nah, di tengah sini, tengah-tengah sini, kita beri warna hijau. Teman-teman cukup double klik, maka akan tercipta node baru untuk memberi warna. Beri warna hijau. Kita aktifkan hijaunya sesuai dengan keinginan hijaunya seperti apa. Oke, seperti ini. Selesai. Nah, selanjutnya di bagian objek yang lain ini. Caranya sama, pilih dulu objeknya. Lalu teman-teman pilih Interactive Fill. Yang ini Content Fill. Kita atur lagi sini teman-teman, begini. Ini saja. Yang sini kita kasih warna kuning. Begini. Yang bawah kita kasih warna hitam. Begini. Oke ya. Nah, untuk objek bagian bawah caranya sama. Untuk mempermudah pewarnaannya, kita bisa mengcopy saja dengan warna yang telah ada ini. Caranya, aktifkan ini, pick tool. Klik objek yang ingin diberi warna. Lalu teman-teman pilih menu edit. Pilih copy properties from. Centang semua.
lalu teman-teman arahkan ke sini, ke warna kuning, klik, maka akan tercipta warna yang sama seperti ini. Tinggal dibalik teman-teman, tinggal dibalik pewarnaannya. Aktifkan interactive fill, dibalik, kuningnya pindah ke sini, hitamnya pindah ke sini. Oke, sudah selesai. Lalu kita nonaktifkan garisnya, blok semua seperti ini, bisa lewat sini, pilihnya non atau klik kanan pada tanda silang di sini. Klik kanan pada tanda silang di sini. Oke, tanpa garis ya. Yang ini juga kita nonaktifkan garisnya, klik kanan. Nah selanjutnya kita akan membuat background. Nah ini teman-teman, nah ini. Cara membuatnya kita akan buat dulu sebuah kotak rectangle tool seperti ini, tekan Ctrl biar benar-benar sama sisi seperti ini, lalu kita duplikat, lalu kita putar 45 derajat seperti ini, kita satukan blok semua seperti ini, tekan C, tekan E, maka akan tampil kelompok shaping seperti ini. Karena kita menseleksi dua buah objek, kalau satu objek tidak akan muncul, kita seleksi dua buah objek seperti ini, lalu pilihnya adalah ini, well, jadikan satu, lalu kita buat sebuah kotak lagi, rectangle tool, seperti ini, lalu kita seleksi semuanya, tekan C dan E, seperti ini, jadinya teman-teman. Lalu kotak ini kita lubangi dengan objek yang ini, caranya, pilih objek yang kecil, tekan C, pilih objek yang besar. Tampil lagi kelompok shaping seperti ini, lalu kita pilih trim. Ini berlubang teman-teman, ini sudah berlubang. Kalau kita beri warna, sudah berlubang. Oke ya. Nah, selanjutnya kita buat sebuah kotak memanjang seperti ini. Ukurannya bebas. Dengan menggunakan shape tool, kita tumpulkan sudutnya seperti ini. Lalu kita duplikat. Yang ini kita putar 90 derajat, lalu ini kita gabungkan di sini, blok semua seperti ini, tekan C, tekan E biar center, baru kita well seperti ini, lalu ini kita posisikan di sudut-sudut sini, oke, sudut sini, taruh lagi sudut sini, duplikat, klik kanan ya, sudut sini lagi, duplikat, klik kanan, sudut sini, duplikat, klik kanan. Nah, sudah seperti ini, lalu kita trim kotak yang ini dengan objek yang ini. Kita trim, caranya pilih objek ini, tekan C, pilih kotak yang besar, lalu di trim. Maka hasilnya seperti ini yang kita inginkan, teman-teman. Ini caranya sama juga. Atau kita pilih semua seperti ini. Ini juga kita pilih. Kita grup, kita pilih ini, tergrup sudah nih ya teman-teman ya, tergrup, lalu teman-teman pilih shift, aktifkan kotak yang bawahnya, tampil lagi kelompok shaping seperti ini, lalu kita trim, maka objeknya sudah terpotong seperti ini. Nah ini yang kita inginkan teman-teman, kita kecilkan dulu sedikit, lalu kita duplikat dengan menggunakan transform, dengan menggunakan ini teman-teman, kita duplikat. Untuk mengaktifkan ini teman-teman, pilih objek, pilih transformasi, pilihnya adalah position. Oke ya, pilih objeknya dulu, kita duplikat ke sebelah kanan. Duplikatnya berapa banyak tinggal teman-teman atur saja di sini. Misalkan kita duplikat dulu ini, kita kecilkan lagi sedikit ya teman-temannya. Nah, begini, misalkan teman-teman pilih 10 dulu, lalu kita play seperti ini hasilnya 10, berarti kita ulangin, kita gunakan 20, kita play, oke, cukup ya 20 ya, oke, kita singkirkan dulu, ini saya taruh dulu di sini, lalu kita atur lagi duplikatnya ke bagian bawah di sini. Di bawah sini ini saya atur misalkan 7, play, kurang,
Berarti saya masukkan di sini 9. Baik. Oke, 9 cukup teman-teman. Nah, selanjutnya background ini kita seleksi semua seperti ini. Lalu teman-teman pilihnya well untuk menggabungkan. Kita pilih well. Maka jadi satu kesatuan seperti ini. Oke, paham ya? Zoom hasilnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita beri warna teman-teman. Pilih dulu objeknya. Beri warna ini. Abu-abu. Lalu selanjutnya kita nonaktifkan garisnya. Bisa lewat sini pilihan non atau lewat sini klik kanan pada tanda silang. Saya pilih dari sini dulu. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini saya minimize dulu transformnya. Nah, selanjutnya gambar ini atau background ini kita masukkan ke dalam sini. Ke kotak yang utamanya. Klik kanan, pilih power clip, masukkan ke sini. Kita atur posisinya, kita geser ke kiri sedikit. Klik kanan, pilih edit power clip, kita geser ke sini. Sudah seperti ini. Ini kurang besar dikit, kita besarkan sedikit saja. Oke, seperti ini. Lalu klik kanan, pilih finish atau bisa lewat sini finish. Oke, nah kita sudah mempunyai background sama seperti ini teman-teman. Oke ya, saya zoom. Nah, selanjutnya buat kotak ini memanjang ini. Buat kotak dari sini diatur saja ukurannya teman-teman. Misalkan ukurannya segini, diberi warna dengan menggunakan ini interactive fill. Saya pilihnya adalah content fill. Di sini saya kasih warna hitam, di sini juga saya kasih warna hitam juga. Di tengah-tengah sini seperti saja saya kasih warna hijau seperti ini. Kurang ke atas. Oke, cukup seperti ini. Nah, selanjutnya objek ini kita pindah ke atas, seleksi seperti ini, klik kanan, pilih order to front, pilih seperti ini. Ini juga sama, klik kanan, order to front seperti ini. Nah, tinggal diatur teman-teman senternya. Pilih objek ini, tekan shift, pilih objek yang ini, lalu teman-teman tekan tombol E pada keyboard. Nah, center seperti itu. Garisnya di nonaktifkan. Selanjutnya, buat lagi objek seperti ini. Objek. Dengan menggunakan kotak kembali, tekan Ctrl biar kotaknya benar-benar sama sisi. Kita duplikat teman-teman, kita putar 45 derajat, lalu kita gabungkan, seleksi semua, tekan C, tekan E, lalu kita well menjadi satu kesatuan seperti ini. Cukup besarnya? Oke, cukup besarnya. Kita geser keluar dulu. Sambil menekan tombol shift pada keyboard dari sudut, kita buat lagi objek di bagian dalamnya lebih kecil. Baru klik kanan, seleksi semua. Lalu teman-teman pilihnya adalah trim untuk melubangi. Maka objek ini sudah berlubang. Jika kita beri warna, sudah berlubang objeknya. Warnanya ini saja, seperti ini. Oke, yang ini warnanya kita ambil warna yang lebih lembut seperti ini. Lalu kita gabung dengan 1, C dan E seperti ini. Untuk pewarnaan teman-teman atur saja. Seleksi semua, hilangkan garisnya, pilihnya adalah pilih objek yang paling luar. Kita akan kasih efek shadow di sini. Pilih drop shadow, kita atur shadownya, smile glow. Di sini saya pilih yang agak hitam pekat. Lalu di sini saya pilih 5 saja. Seperti ini.
objek yang ini kita pindah posisinya ke bawah. Klik kanan, pilih order to back. Maka shadow-nya ada di bagian dalam. Oke, paham ya? Kalau shadow-nya terlalu tebal, kita bisa kurangin. Di sini jadi 80 misalkan. Jadi seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya ini kita group. Nah, cari semua baru kita group. Lalu kita posisikan di sini. Oke. Selesai kan? Oke. Lalu kita duplikat. Kita kecilkan. Kita akan masukkan ke dalam sini. Ini hanya variasi saja, teman-teman. Nah, klik kanan, pilih power clip. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi ya, teman-teman ya, background-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan gambar di sini. Di sini. Nah, gambar ini dua buah gambar kita lebur menjadi satu seperti ini. Caranya seperti apa? Oke, kita akan buat. Ambil gambar file import. Ambil gambar di Corel itu file import, teman-teman. Kita ambil gambar di sini. Pertama gambar ini dulu. Kita posisikan di sini. Seperti ini. Lalu gambar ini kita masukkan ke kanan, pilih power clip, masukkan ke sini. Selanjutnya gambar yang berikutnya, file import gambar ini, kita atur posisinya. Nah, begini. Kita geser keluar dulu, baru kita klik kanan, pilih power clip, masukkan ke sini. Kita akan membuat efek transparan di gambar ini. Klik kanan, pilih menu edit dulu, pilih power clip, gambar kita naikkan sedikit seperti ini. Kita akan atur transparan di bagian bawah sini, teman-teman. Caranya, teman-teman pilih ini, transparan tool. Nah, dari sini teman-teman geser ke begini, gini ke bawah gini. Nah, kita teman-teman atur pergeserannya. Jangan melewatin batas ini, nanti akan terlihat perpotongannya. Begini, teman-teman. Nah, gini. Tinggal diatur aja. Ini bisa kita naikkan lagi sedikit, begini. Baru klik kanan, pilih finish. Atau klik di sini, teman-teman. Selesai. Paham ya? Saja tinggal menambahkan teks, teman-teman. Nah, ini gampang banget nih kalau yang untuk sesi teks. Teman-teman bisa menambahkan teks ini gitu ya. Misalkan ini saya copy saja, saya pindahkan ke sini. Tinggal diatur, teman-teman. Seperti ini kurang besar, kita besarkan dikit. Yang ini. Oke. Buat teks ini, teman-teman, pakai ini, text tool. Nah, text tool ya. Misalkan kita buat teks 2,5%. Terus fontnya saya pilih yang impact. Nah, begini. Saya posisikan teksnya di sini gitu ya. Oke, begini. Saya beri warna merah. Lalu kita beri warna bagian luarnya, kita kasih warna putih. Dengan cara di sini, teman-teman, cukup double klik di sini, double klik. Nah, di sini warnanya putih, lalu kita pilih warnanya misalkan ukuran garisnya atau warna bagian luar teksnya 1,5 poin, kasih warna putih. Posisinya di belakang ini teksnya. Ini kita aktifkan, ini juga kita aktifkan. Saya oke. Kurang tebal ya, tampilkan lagi. Misalkan saya pilihnya 3 gitu ya. Oke, seperti ini. Lalu kita beri efek shadow, teman-teman. Ini drop shadow. Modelnya yang ini. Flat bottom left. Ini, ke sini. Terus ini kita atur ke tengah seperti ini aja. Oke, cukup ya. Nah, untuk teks yang ini caranya sama. Tinggal teman-teman ketikan tulisan hartamu bukan milikmu. Posisikan di sini, tinggal diatur kecilnya.
Oke, seperti itu teman-teman. Ambil gambar kembali. File import, ambil gambar ini. Letakkan di sini gambarnya. Oke, ambil lagi gambar yang lain, file import. Gambar ini dalam kertas, posisikan di sini. File import, ambil gambar lagi, point. Letakkan di sini. Oke, tinggal diatur teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman, besar dan kecilnya. Nah, ini kan gambar ini dia keluar nih, ini teman-teman. Kita bisa kecilkan dengan menggunakan ini, shape tool di sini, geser ke sini. Oke. Selanjutnya tambahkan teks teman-teman. Ini panitia ambil jakat. Saya copy saja, saya paste di sini. Tinggal teman-teman atur ininya, apa namanya, besar kecilnya. Ini saya menggunakan fontnya ini Trajan Pro 3. Yang ini saya menggunakan fontnya Arial Ball. Yang ini saya menggunakan Arial Ball dengan ukuran yang berbeda. Oke, selanjutnya teks yang ini di bagian dalam ini. Ctrl C, saya paste di sini. Tinggal teman-teman atur saja perataannya. Yang ini kan ada garis hitam di luarnya, ini ada garis putih di luarnya. Itu cara membuatnya sama seperti ini tadi teman-teman. Sama. Tinggal teman-teman tambahkan di sini, double klik saja, tambahkan ukuran ketebalan dari warna garis luarnya. Pilih warnanya, itu aja. Misalkan kalau saya tambah jadi 4, ya jangan lupa dicentang dua-duanya, oke, dia lebih tebal. Oke, paham ya? Nah, di sini juga ada shadow. Cara buatnya sama seperti ini tadi, ada shadow. Oke, berikutnya buat yang ini kotak di bagian bawah, itu buatnya seperti ini teman-teman. Teman-teman buat kotak memanjang seperti ini. Nah, gini, diberi warna hijau, lalu teman-teman hapus garisnya, pilihnya non. Nah, di bagian kanan dan kirinya ini kan transparan ya, kita pilih ini transparan, baru kita transparankan di sini. Bagian sini ini sudah transparan. Nah, di bagian kanan ini nggak bisa langsung begini teman-teman, maka bagian sini akan kembali normal. Oke, kita ulangin ya, sudah saya transparan di bagian sini. Untuk bisa mentransparankan di bagian yang lain, nah teman-teman harus rubah dulu gambar ini atau kotak ini menjadi bitmap. Pilih menu bitmap, convert to bitmap. Settingannya seperti ini saja, tidak perlu dirubah, lalu di oke. Lalu di sini bisa ditransparankan lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, lalu teman-teman tambahkan teks ini, teks ini, teks ini, dan teks ini. Saya Ctrl C, saya paste di sini. Nah, teman-teman atur saja. Nah, ini fontnya saya menggunakan ini Ramadan Karim. Ini fontnya saya menggunakan ini Trajan. Dan ini fontnya saya menggunakan Arial Ball. Dan saya miringkan atau italik dengan warna putih. Jadi seperti itu teman-teman cara membuat desain spanduk jakat 1442 Hijriah. Nah, bagaimana cara menyimpan biar siap cetak teman-teman? Oke, kita akan simpan siap cetak. Pertama, seleksi dulu semua desain kita. Lalu teman-teman grup atau Ctrl G pada keyboard. Untuk menyimpan siap cetak format JPG, teman-teman pilih menu file, lalu pilih export. Pilih export. Di sini pilihannya atau settingannya, save as tipenya adalah JPG. Ketikkan nama filenya di sini, misalkan spanduk jakat 1 kali 3 meter dicetak sebanyak 1 lembar menggunakan lubang MA, kodenya mata ayam untuk lubang teman-teman. Nah, ini dicentang. Kenapa dicentang? Karena ada objek lain di sini, di luar desain kita. Ini wajib dicentang. Kita centang, lalu kita pilih ekspor. Color modenya CMYK, teman-teman. CMYK,
Lalu di sini settingannya kita buat ukuran sesungguhnya. Ini saya menggunakan resolusi 96. Terus di sini saya masukkan ukuran sesungguhnya 300 kali 100. Nah ini tingginya menyesuaikan. Nah ini hasilnya teman-teman. Ukuran filenya 7,99 mega. Nah ini bagus banget untuk dicetak. Hasilnya tidak pecah. Oke. Ini dengan resolusi 96 teman-teman, ukurannya segini. Dengan color modenya CMYK. Lalu kita klik OK. Kita lihat hasilnya teman-teman. Nah ini hasilnya desain kita. Ini yang siap cetak teman-teman. Kita zoom. Hasilnya bagus. Tidak pecah. Oke ya, aman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya gimana dengan Photoshop? Untuk Photoshop, di sini akan saya sampaikan bagaimana cara mengedit ulangnya saja. Bagaimana cara menambahkan gambar seperti ini di bagian sini. Saya buka Photoshop. Nah, ini desain yang saya buat dengan menggunakan Photoshop. Perhatikan di sini, teman-teman hanya mencari gambar ini di layar ketujuh ini. Ini ada gambar ini, gambar yang ini. Nah, teman-teman hanya mengaktifkan gambar ini. Selanjutnya, teman-teman ambil gambar. Ambil gambar di Photoshop seperti ini. Pilih menu file, pilih plates. Kita cari filenya, teman-teman. Di sini, gambar yang ini dulu. Kita masukkan. Kita atur posisinya. Di sini. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya, ambil gambar kembali. File, plates, yang ini kita atur posisinya di sini. Kita besarkan sedikit sambil menekan tombol shift teman-teman ya. Nah seperti ini. Selanjutnya gambarnya ini, gambar masjid islamik ini kita masking teman-teman di sini. Masking. Setelah di masking, lalu teman-teman aktifkan ini gradient tool. Di sini pilihnya yang transparan seperti ini, transparan. Lalu teman-teman pilih di sini, teman-teman aktifkan ini. Ini posisi pewarnaan yang hitamnya di atas, tinggal teman-teman balik di sini, balik begini. Ini seperti itu. Nah, kembali ke gambar kita di sini pada lembar kerja kita. Ini teman-teman sapukan begini dari bawah ke atas begini. Kalau kurang, sapukan lagi begini. Kalau kurang, sapukan lagi. Kurang lagi, sapukan lagi sedikit. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, langkah selanjutnya gambar ini, kedua gambar ini kita akan masukkan ke dalam layar 7 ini. Caranya, kita pilih dulu gambar yang layar jakat. Ini. Untuk memasukkannya, tekan tombol Alt pada keyboard, arahkan di antara ini. Akan berubah seperti ini. Pointer kita baru diklik. Nah, gambarnya masuk ke dalam. Teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang ini, yang Islamic Center-nya sama, tekan Alt baru klik di sini di antaranya. Klik masuk ke dalam. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cara memasukkan gambar dan membuat gambar menjadi satu seperti ini. Gimana? Mudah bukan cara mengedit ulang dengan Photoshop? Dan cara membuat desain dari awal menggunakan Corel Draw. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan tentunya gratis. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.